Tabrakan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di Kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera. Dalam rekaman kamera sebuah bus terlihat sebuah mobil mendahului bus dari arah kiri. Mobil tersebut kemudian berada di belakang truk kontainer yang tiba-tiba berhenti mendadak. Mobil tersebut ditabrak bus Transmetro Delhi dari arah belakang hingga ringsek parah. Truk kontainer yang berada di depan berhenti mendadak setelah ada pengendara motor yang terjatuh di badan jalan. Insiden ini membuat kemudian memicu terjadinya kecelakaan beruntun.